Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bayu S lagi guys ya. Untuk video kali ini Bayu S mau melakukan perawatan tanaman buah naga guys. Jadi teman-teman biar tahu ini di belakang Bayu S ada kebun Bayu S yang memang di video-video sebelumnya juga sudah ada guys ya. Ini kebun umurnya sekitar 9 tahun lebih guys. Jadi tanaman buah naga ini umurnya sekitar 9 tahun lebih, hampir 10 tahun. Kondisinya seperti apa dan nanti Bayu S akan melakukan pengobatan secara rutin guys ya, tentunya secara rutin untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang ada di buah naga, khususnya mungkin untuk sekarang waktunya bunga, jadi menanggulangi bunga rontok dan juga cacar guys yang selalu melanda tanaman buah naga ya. Jadi tanaman buah naga ini penyakitnya cacar guys. Cacar ini kena musim hujan guys, ini sering sekali menempel di tunas-tunas buah naga yang mungkin nanti bisa dilihat kurang sehat guys, kurang sehat, atau bintik-bintik bintik-bintik putih, dan juga mungkin cacar air itu biasanya busuk guys di tunas buah naga. Jadi ikuti terus guys bagaimana cara Bayu S melakukan pengobatan dan obatnya apa, perawatannya memakai apa. Sebenarnya di video-video Bayu S sebelumnya juga sudah ada, sudah Bayu S paparkan bahwasanya obat tersebut adalah obat apa. Jadi teman-teman ikuti terus, karena setiap kali Bayu S itu sering bereksperimen guys, bereksperimen itu gonta-ganti obat, tapi tujuannya itu sebenarnya sama, untuk melakukan perawatan tanaman buah naga guys. Nah, jadi untuk melakukan perawatan tanaman buah naga, jadi konco-konco teman-teman biar tahu obat sing manjur ki obat sing piye ya guys. Di ada beberapa obat, banyak sekali obat di toko-toko pertanian, tetapi obat mana yang paling manjur, biasanya teman-teman kan carinya seperti itu. Daripada bereksperimen, biar Bayu S yang bereksperimen, mending teman-teman melihat bagaimana perkembangannya dan khasiat obatnya yang Bayu S pakai. Maka dari itu teman-teman wajib mengikuti guys agar tahu. Kalau teman-teman tidak mengikuti video Bayu S, nanti takutnya gagal paham, jadi nggak tahu di ini kok nggak obat iki, saiki nggak obat iki ya, kemarin pakai obat ini, sekarang pakai obat ini, yang benar yang mana. Jadi tujuannya sebenarnya semua obat itu bagus, tapi yang paling tepat sasaran itu yang mana, nanti teman-teman biar tahu. Iki guys, iki di belakang Bayu S ada ini jamur namanya. Jamur ini memang wis wajar guys di buah naga, tapi kan petani itu wajib berusaha untuk mengobatinya. Oke, langsung saja seperti apa guys ya, obatnya ada di depan itu, monggo silahkan bisa teman-teman simak. Jadi Bayu S kemarin habis pruning guys. Pruning itu ada di sungai-sungai itu, pruning tunas-tunas yang jelek-jelek guys. Nah, ini guys, ini Bayu S mau melakukan pengobatan secara rutin guys ya. Ini Bayu S ini juga memakai ini guys, kemarin pakai kalsium kumbang guys ya, yang murah itu. Nah, yang murah itu pakai, ternyata hasilnya seperti yang sudah teman-teman lihat, tanaman buah naga Bayu S. Nah, sekarang Bayu S coba memakai ini guys, Putri anti rontok jamur busuk. Nah, jadi ini di sini, ini kalau nggak salah ini kemasannya 1 kilo guys, di sini harganya 25.000, nggak tahu di tempat teman-teman ya. Ini di semua toko pertanian ada. Nah, ini dan juga ini sering, memang Bayu S sering pakai kalau ini. Nah, ini ada kabliotop dan juga ada putri ini. Kalau kabliotop ini memang sudah sering Bayu S pakai ya guys, di video-video Bayu S mungkin sudah, teman-teman yang selalu mengikuti Bayu S sudah tahu tentang obat kabliotop ini. Nah, ini guys, manfaat guys, manfaat putri ini tadi ya, kalsium ini menegakkan batang dan menguatkan akar, memperbanyak produk bunga dan buah, memperbaiki kualitas bentuk dan warna buah, menghasilkan biji yang semakin padat berisi, menjaga tanaman dari rontok, busuk dan jamur. Nah, jadi khasiatnya ini, manfaatnya di sini ada
tapi di sini gambarnya padi guys ya. Padi, kalau cabrio top ini gambarnya ada kentang sama bawang ini. Nah, jadi fungisida sistemik, protektif dan kuratif berbentuk butiran yang dapat didispresikan dalam air untuk mengendalikan penyakit pada tanaman apel, bawang merah, cabai, kacang tanah, kacang hijau, kentang, mangga dan tomat. Ini guys, khasiat cabrio guys. Jadi khasiatnya seperti itu tadi, manfaatnya sama seperti tadi cabrio top, dan juga ini ada kalsium putri. Oke, ini campurannya di sini enak guys. Di sini ada campurannya. Campurannya di sini ada, teman-teman bisa melihat ini, nanti bisa ngikuti semua produk pertanian itu pasti ada guys di sampingnya. Nanti takarannya berapa ya kalau teman-teman beli. Ini unsur-unsur yang ada di kalsium putri guys. Ini ada boron, CN, MgO, CaCO, CaO. Oke, langsung saja Bayu S akan melakukan perawatannya. Taruh di tangki ini guys ya. Ambilnya air di sungai depan itu, di sungai depan, dan ini bekas wiwilan guys. Kemarin Bayu S wiwil terus kena air, akhirnya udah busuk. Yang lain agak berantakan guys ya, tapi tidak apa-apa. Agak berantakan. Nah, hasil wiwile iki guys. Hasil wiwile, tak wiwili sing elek-elek guys, sing di bawah-bawah tak wiwili. Nah, iku hasil wiwilan nih guys. Jadi sing ning isor diruwesi guys. Oke, langsung saja Bayu S akan melakukan perawatan, akan mencampur obatnya. Monggo silahkan disimak terus. Thank you.
Oke guys, jadi itu tadi yang sudah Bayu S lakukan pengobatan guys ya. Yang sudah Bayu S lakukan pengobatan, jadi caranya seperti itu tadi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Bayu S melakukan pengobatan guys. Dan selanjutnya Bayu S akan meneruskan ngobati guys, bendang mari guys. Ini tadi hanya sekedar untuk memberi contoh bagaimana cara Bayu S untuk melakukan pengobatannya. Oke, semoga hal ini bisa bermanfaat dan juga menambah motivasi teman-teman dalam menjalankan pertanian di daerahnya masing-masing. Apapun tanamannya, yang penting kita tekun, tetap semangat. Insya Allah nanti akan teman-teman memuai hasilnya. Karena saya yakin, jadikan hobi teman-teman sebagai pekerjaan teman-teman. Itu nanti hasilnya teman-teman bisa merasakannya. Yang penting tekun guys ya. Tekun dan selalu berusaha dan juga jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.